TV One yang dirahmati Allah kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Mama, Dede. Mari Ibu silakan yang mau bertanya kepada Mama Dede perihal poligami. Ya silakan Bu. Ya, ya. silakan. Mungkin ibunya ada kegalauan. Apa? Atau ke kegalauan tetangganya oh. bisa disampaikan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lebih keras lagi suaranya Ibu? Maaf. Nama saya Subaida. Dari Majelis Taklim Salsabila, Metlan Menteng, Ibu ya. Juwed galau nih, Mah. Ada apa, Ibu? Ya, gini, Mah. Ketika seorang suami sudah berpoligami, terus meskipun tanpa izin istri, ya, misalnya ada harta, bagaimana hukumnya harta ini dalam keluarga pernikahan ini sendiri? Itu aja, Mah. Suami nikah lagi. Ya. Tanpa izin suami dalam Islam, istri. Dan tanpa izin istri ya. dalam Islam, pernikahan tadi sah Bu Jubaidah selama rukun nikah yang lima ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan ada saksi dua orang yang adil, ijab kabul selama rukun nikah yang lima pernikahan sah. Ibu Jubaidah nanya, mm -mm. "Bagaimana harta hartanya? Harta siapa? Apakah istri ikut bekerjanya nyari duit? Apa tidak?" Harta bersama, karena atau? yang namanya harta ada tiga macam. Tiga, mah, yang pertama harta suami, bawaan suami sebelum adanya pernikahan. Pemberian orang khusus buat suami, warisan di keluarga suami, tiga-tiganya harta milik suami. Titik dua, ada harta istri, bawaan istri sebelum adanya pernikahan. Pemberian orang khusus buat istri, warisan di keluarga istri, tiga-tiganya harta milik istri. Titik. Yang ketiga ada harta godoh gini. Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Nikahan. Yang saya khawatir kenapa suami menikah lagi ibu dibutin harta. Artinya ibu pengen mundur. Kalau perempuan yang mundur dia nggak dapet harta. Oh. Sayang bu jangan mundur bu. bu. <laughs> Nyampingnya nyamping bu nyamping. Jagain bu. <laughs> gitu bu Jubaidah. Oh gitu bu. Nah, Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali harta ya, yang milik kita tadi. Hmm. Yang milik istri. Ya. Silakan Ibu <laughs> yang mau bertanya. Berikut. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dini dari Majelis Taklim Salsabila Perumahan Medlen Nama Ibu Dini. Ujung Menteng. Galau nih mah. Ada apa Bu? Mohon maaf Ibu dulu pernikahannya Dini ya Bu ya. Iya bukan. Kalau bicara poligami kan berarti kan masalah hati. Iya betul. Insya oh. Terus kan kalau misalnya kita nggak bisa terima gitu ya istilahnya hati mana sih yang mau berbagi gitu. Kalau misalnya kita pilih, Mundur. udah deh pisah aja gitu. Uh, Kalau emangnya kamu mau milih sama ini, tapi aku emang gak mau gitu kan. ya Kita ngajuin gitu ke pengadilan, itu gimana mah? Makasih mah. Kalau ma. suami kita, kita kata dia, gue mah kagak udah meninggal 22 <laughs> tahun. <laughs> Kalau suami anda, ya. Kalau suami anda menikah lagi tanpa minta izin sama istrinya hati isinya terluka. Enak banget lagi susah sama gue. Iya. Begitu jadi kaya sama dia. Mm. Kalau suami sudah berlaku adil. Papan, pangan, mm. waktu sesuai aturan agama. Istri pertama tidak menerima dia mundur dia berdosa. Mm. Karena bolehnya dia mundur dari pernikahan kalau suami melakukan kesalahan. Coba anda lihat ketika suami mm. habis menikahi istrinya. Dia mencakan talik talak. Kalau saya menyakiti isi saya, dia tidak ridho jatuh tarak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah tiga bulan dia tidak ridho jatuh tarak saya. Kalau saya KDRT dia tidak ridho jatuh tarak saya. Ini nggak terbukti ninggalin kagak? Oh masih dikekepin di, kok? Dua hari di sini, dua hari di sini, ditinggal nggak? Nggak kan, Din? Oh enggak. Nggak kan? Nah, yeah. apakah dikasih? Bener nggak? Papan adir rumah punya nggak? Apa dengan laki-laki itu menikah dengan perempuan rumah Nadia Amir dikasih dia? Kagak kan, Din? Kagak, Apakah mobil yang diberikan kepada Anda... ...begitu dia menikah dengan dia perempuan diambil dia kasih dikasih sana? Kagak kan, Din? Kagawa. Beli lagi di sana. Rumah ada. kendaraan ada. Pakaian ada. Makan kenyang. Mau ngapain lagi? Tuh, Mbak Dini. Eh, Bu Dini. Jadi, jangan sampai seorang laki-laki pun berpikir menikahi janda tapi membuat istrinya jadi janda. Ah, itu yang nggak boleh. Allah. itu yang nggak boleh. Gak boleh. Makanya perempuan harus berbesar hati. Hmm. Kasihan tuh dia nggak punya suami. Selama suami saya ini berlaku adil. Cuman pun tendin. Ya. Bagaimana berbesar hati saya ketemu orang. Jangan disebut namanya. Hmm. Dia habis ceramah, habis makan, mama diajak ke kamarnya. Luas tuh, namanya pejabat. dia mama ya Allah ini tempat saya belajar. Ada satu ruangan kamar, itu perpustakaan, buku-buku, buku-buku. Di situ tempat saya ngaji. Seminggu dua kali saya ngundang itu guru ngaji ke sini. Mama saya bersyukur kepada Allah. Dia bilang, ini, nyata. Bersyukur suami saya, istrinya tiga. Satu saya, dua yang ketiga. Ya Allah, bu kok bersyukur? Saya tanya. Kata dia, saya berpikir rasional, mah. Lagi dulu saya belum menikah, enggak pernah belajar agama dengan suami saya sekarang menikah dengan perempuan kedua, perempuan ketiga. Di rumah saya tiga hari. Istri yang kedua dua hari, istri yang ketiga dua hari. Di rumah saya tiga hari. Saya berpikir, mah, Alhamdulillah ya Allah yang empat hari saya bisa belajar agama. Saya bisa mengelola hati saya. Saya pun bisa banyak berzikir. Bisa banyak menyerap ilmu dengan cara mendatangkan guru-guru ngaji ke tempat saya. Atau saya ngaji ke tempat yang lain. Maaf dalam tanda kutip. Seandainya para perempuan menyadari tentang waktu yang Allah berikan kepada dia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mereka sama Allah nyari ilmunya Allah untuk ibadah kepada Allah saya yakin tidak ada sakit hati Amin. kalau soal sedih Amin. mah wajar tapi tidak terus dirawat apalagi semakin menderita batin sampai gantung diri kenapa ama dia dialihkan dalam tanda kutip dialihkan buat belajar ilmu agama dan ibadah yang sangat baik seandainya 50% aja perempuan berpikir begitu tidak J ada yang suaminya kawin lagi minta cerai. Jadi banyak waktu luang untuk beribadah ya, Mas. Jadinya, Ma. Betul. Tidak harus ngurusin suami terus kan jadinya I ya, Mas. Iya. Yang tadinya uh, yang tadinya masak tiap hari, uh -uh. cuma tiga hari. Bisa. Yang tadinya nyuciin baju uh, seminggu. Bisa santai-santai dua hari. hari. Begitu. Jadi Kotong pola royong jadi dalam roba. melayani suami ya, Maya. Dirobah pola berpikir. Di royong. Memang cuman. ngomong gampang. Hmm. Prakteknya susah. susah. Silahkan. Hmm. Kalau Anda mengalaminya. Saya hanya berikan saran, makanya saya juga bersyukur sori ya. saya nggak bakal kawin lagi. Ya. Baik, sudah meninggal 22 tahun ya. Ibu Dini sudah jelas ya. Pernikahan Dini jangan sampai ada perceraian Dini juga ya yeah, Bu. Yeah. Masya Allah. Zara eh, bisa aja Zara. Loh iya dong. Jangan sampai kata. Kalau bergaul sama rombongan itu tuh jadi. <tuk> rombongan. Pula berpikir lebih tua apa lebih dewasa. Lebih dewasa. Masya Allah. Man. Bu Bu nanya lagi boleh setelah ini. Tapi kita intip dulu yang melewat tetap bersama kami. Di rumah Mama, mama Dede. Mama.